dan sedang mirah memberi makan harimau. Presiden Jokowi baru-baru ini diketahui menghabiskan waktu libur lebaran bersama cucu-cucunya. Ternyata ada momen tak terduga kala orang nomor satu di Indonesia tersebut liburan bersama cucunya. Seperti diketahui, cucu Presiden Jokowi memang selalu mencuri perhatian netizen. Misalnya Jan Etes dan Sedamira. Tingkah lucunan menggemaskan Jan Etes dan Sedamira selalu jadi sorotan, terlebih lantaran kedua orang tuanya juga merupakan tokoh publik. Sebagaimana diketahui, Jan Etes merupakan cucu Presiden Jokowi dari putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda. Sementara Sedamira Nasution merupakan cucu Presiden Jokowi dari putrinya Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Sang Presiden memboyong keluarganya liburan ke Pulau Dewata, Bali. Destinasi wisata itu dikunjungi rombongan keluarga Jokowi setelah sang Presiden sebelumnya menikmati suasana kota Yogyakarta. Saat berada di Bali, ada satu kejadian yang cukup membuat sang Presiden kagum. Semua senang dan menikmati kebun binatang berisi aneka satwa langka dari Indonesia, India, sampai Afrika ini.